Welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh bakalan mereaction nih video terbarunya Vicky. Waduh. Siapa nih yang udah nonton video ini? Silahkan tuliskan komentar kalian. Apakah kalian sependapat dengan aku bahwa video kali ini tuh membuat kita bernostalgia gitu? Ini seperti jati diri Vicky yang kemarin-kemarin tuh sempat hilang gitu. Seperti inilah konten Vicky yang kita inginkan gitu. Waduh, duh. Udah lama ya kita tuh nggak ngelihat Vicky tuh ngeprank-ngeprank bikin cewek-cewek terkaget-kaget gitu kan. Dengan dengan bahasa yang dia miliki gitu. Dengan teknik yang dia miliki gitu. Wadidaw. Ya, sumpah ya, ini tuh konten yang menurut aku tuh semangat lagi nih nonton Vicky dan makin nggak sabar buat nungguin video terbarunya yang kayak gini lagi nih. Ya aku harap dia kayak dulu lah, setiap hari ngupload gitu. Waduh. Ya walaupun ya kalau kalian nonton video ini kalian tuh bakalan tahu bahwa susah banget gitu buat nemuin lawan bicara gitu. Oke. Sebelum kita reactionnya lebih jauh, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, langsung saja kita lihat openingnya. Waduh. Coba. Ci, io vorrei esclimare romana. Vamos a hablar en español, amigo. ¿Por qué en inglés? Sí. Hola chicos y chicas, soy Vicky aquí y nah, udah lama nih nggak denger opening seperti ini. Yang jujur ya, yang paling lama kali yang nggak kita denger itu adalah kata-kata nice. Dulu setiap apapun postingan Vicky pasti nice dan jempol. Walaupun sekarang tuh udah jarang mendengar kata nice, tapi foto jempolnya tetap ya. Jempol itu adalah gaya foto sejuta umat gitu. Aduh. Nah, langsung aja ya. Kita nonton di bagian ini. Kalian kalau nggak, bang jangan skip-skip lah. Woi, kalau kalian nggak mau skip, kalian bisa langsung menuju video aslinya. Linknya ada di deskripsi pastinya. I see. Same here. I'm trying to, you know, practice. You know, some languages and stuff. Coba. Lihat ekspresi cewek kayak gini tuh, wah udah lama coy. Dulu tuh sampai kaget-kaget dan histeris dulu ya. Что? Ты по-русски понимаешь? Я русский слышал. Что-то на русском. Слышал что-то на русском? Ты хорошо говоришь на русском? Нет, нет, я просто немного говорю по-русски. Просто okay. Люблю изучать. Нih, kita tuh bukan cuma dapat terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, tapi juga dengan bahasa Inggrisnya gitu. Ini nih yang seharusnya buat kita tuh semakin gampang dalam belajarnya gitu ya. Ya apalagi buat aku yang bahasa Inggrisnya masih patah-patah gitu kan. Gimana mau dapat jodoh orang luar negeri kalau seandainya bahasa Inggrisnya nggak lurus gitu ya. Oke, kita lanjut di momen yang ini. Ini tuh dia dapat lawan bicara yang ini ya. Lawan bicara dari bahasa Turki. I'm from Moldova. I don't think you know. Of course, what do you mean? Of course I know. Ci, io vorrei esclimare romana. Melotot. Dengar udah Vicky kita tuh melotot ya guys ya. Sampai tercengang gitu. Wait, you really talking Armenian or kind of? Putin. Știu Putin de Maromona. Da. Dacă îți vorbesc cu tine în română, o să înțelegi? Da, am înțeles, da. Wow. Очень давно не говорил ничего на румынском, поэтому я забыл очень много слов, но... Sampai ternganga aja ini bikin oleh Vicky. Ini dia konten yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Dari dulu tuh banyak banget. Bang, bikin omel lagi. Yang kayak gini nih yang kita cari-cari gitu. Tapi ya, dari video kali ini ada satu lagi gitu dari nostalgia satu ini tuh yang hilang kurasa gitu. Ayo, ada yang tahu nggak apa? Iya, pasti tahu lah gitu kan. Gumpalan mautnya mana ini? Wah, berarti
aku tuh udah sadar lah ya. Aku tuh paham lah kenapa Vicky itu tidak mengeluarkan jurus-jurus ultimatum buat cewek-cewek gini lagi gitu. Pastinya karena sekarang itu udah ada pawang gitu. Sudah ada Unituba gitu kan yang memantau video Vicky, Anda macam-macam siap disomasi gitu. Waduh, sumpah ya. Aku bahagia banget kalau udah nonton video Vicky yang bikin cewek-cewek kaget gitu. Nah, di sini tuh mereka ngomong bahasa Turki, namun tiba-tiba sinyalnya hilang gitu ya. Bentar. Ого, ты говоришь на турецком тоже? О, ничего себе. Но я сейчас учу и корейский, но тяжело. Ладно. Ну как ты думаешь об турецкий? Колай, ама... Зор. Подожди, на... No. Nah, ini momen yang bikin Vicky tuh susah bikin konten Omi TV gitu. Jaringannya nge-lag gitu kan. Udah sama kayak otak aku kadang-kadang, coy. No, Omi TV, no. If there's like an Omi TV team watching this video right now, please. Please. Oh my god. I just found my language soulmate. Menurut aku ya, pendapat aku, kenapa Omi TV sekarang ini nge-lag banget? Karena banyak banget orang yang nonton Omi TV. Dulu lancar karena yang main tuh dikit kan. Nah, semakin banyak server yang join, itu ibaratnya jaringannya bakalan menjadi semakin ribet gitu. Sehingga banyak yang miss koneksi tiba-tiba gitu. Kayak ginilah. We were about to learn some Turkish. Why did you do that to me, Omi TV? Terlihat ya, Vicky tuh pengen banget belajar bahasa Turki. Ada yang tahu kenapa jawabannya? Oh, sudah pastilah. Untuk menaklukkan hati dari calon mertua gitu. Karena kan si Tuba pernah bilang bahwa mamanya itu suka sekarang dengan Vicky karena bahasa Turkinya sudah lebih lancar gitu ya. Waduh. Aku mau skip bagian ini. Ya, jadi kalau kalian menonton bagian ini menurutnya bagus ya ekspresinya karena ceweknya itu menggunakan bahasa Spanyol gitu. Aku mau ngajak kalian di momen gitu di mana akan membuat jantung kalian berdetar-detar gitu ya karena kaget gitu. Jadi di sini tuh bentar, mana dia? Ah, ini dia deh. Ini dia sulumannya. Aku awalnya ngira ini adalah cewek gitu ya. Stop, di sinilah kita mulai ya. No, you are a girl. You are a girl. Well, di sini aja lah. Jadi dia tuh bakalan ketemu dengan salah seorang cowok gitu ya. Cuman dengan wajah dia tuh cewek feminim banget gitu kan. Sampai Vicky tuh kayak kena mental. Ya, bentar. It is what it is, guys. So can I say? She doesn't want to be friends with old people. Oh my god. Are you a guy or... No, you are a girl. You are a girl. No, I'm not. Bro, please tell me my... Oh my god. Before I'm questioning my life, please tell me the truth. Are you a girl or a guy? Guy. I think you are a girl, but you are using kind of like voice changer or something like that. Maybe. Show me your hand. Why are you doing this to me, man? Ekspresi Vicky, coy. Ini bukan cuma Vicky yang bikin orang kaget. Orang juga ternyata bisa bikin Vicky kaget, coy. Ekspresinya tuh benar-benar wah, gitu. Throwing. I mean, I'm sorry to tell this if you are actually a guy, but everything on you is just very girl, like really girly. Is your hand, your finger, and everything. So, that's so cool. Maybe not really. Shoot, I don't know. You know what? Frick. Okay, you are a guy. Yeah. Is that a wig?
Vicky kelihatan kebingungan banget coy ngeliat yang satu ini. Memang aneh-aneh aja ulah orang om ini ya. No. Is that your... my real hair? Dude, for what? Just for trolling? Yeah. It's gonna go. You have a wonderful day, my brother. Okay, you too. What? Aduh, sampai kena mental si Vicky coy dibikinnya. Oke lah, ini mungkin masih banyak lagi ya bagian-bagian menarik dari videonya Vicky ini ya. Yang uploadan terbaru ini. Wah, ini wajib 1 juta sih penontonnya. Sumpah, seru banget. Bahkan ada yang laporan tadi ya, "Bang, aku nonton video Vicky itu sampai berkali-kali, Bang," gitu. Seru banget gitu. Ya, memang seru coy yang kali ini tuh. Gak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, bagaimana nih pendapat kalian tentang video Vicky terbaru ini? Pasti penonton-penonton lama tuh sependapat lah sama aku gitu. Aku tuh udah percaya banget gitu. Aduh. Nah, tolong tuliskan komentar kalian di bawah teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk berkomentar dan juga nonton videonya Vicky gitu. Oke? Untuk masalah yang Ari Agassi dan juga Tukba, sudahlah. Hentikan perdebatan itu teman-teman. Mari kita bahas tentang imun saja. Karena imun itu akan membuat kita tuh lebih bergairah gitu. Dalam melewati kejamnya kehidupan gitu. Baiklah, mungkin sekian dulu video reaction aku kali ini gitu ya. Dan semoga aja video ini menghibur kalian di pagi hari ini. Pagi buta coba aku nguploadnya sebagai sarapan kalian. Ngopi, ngerokok. Apalagi makan bakwan dan juga gorengan campur nonton video Vicky. Waduh, memang tiada obatnya coy. Sip, sekian video ini dan sampai jumpa di video-video update selanjutnya. Bye-bye.